Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis. Cheese. Halo pemirsa. Di tengah malam ini, malam pertama. Malam yang pertama ini aku lagi nginap di RS umum pemirsa. Nungguin Mbak Pinky yang lagi mau lahiran. Minta doanya pemirsa, besok insyaallah Mbak Pinky sesar. Dikarenakan air ketubannya sudah merembes pemirsa, tinggal dingin. Airnya keluar sendiri. Pemirsa, aku juga enggak sendiri. Ada adikku juga, Linda, Mbak Erna, dan Mbak Pinky juga ada. Terima kasih juga buat dulur-dulur YouTube semuanya, dari yang sudah mendoakan lewat online, datang ke sini tadi, dan juga fan-fannya Mbak Pinky, penggemarnya Mbak Pinky, terima kasih atas doanya yang dimanapun berada. Pokoknya aku selaku suaminya Mbak Pinky, terima kasih pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya doa kalian sangat berarti buat Mbak Pinky, buat keluarga manisnya juga pemirsa. Kalo pemirsa kayaknya tak delok ke Mbakku dan si Linda lagi istirahat di sampingnya Mbak Pinky pemirsa. Lagi Mbak Pinky-nya. Pemirsa, terima kasih ya sudah menonton dan mendoakan aku. Semoga besok operasinya lancar dan ibu dan bayi ini sehat. Amin. Soalnya kemarin kan air ketubanku merembes. Terus di USG itu air ketubannya tinggal sedikit. Nanti bisa diinduksi, tapi resiko besarnya nanti titik bayinya itu sesak di dalamnya. Jadi kita ambil amannya aja, kita langsung sesar gitu. Semoga yang terbaik. Amin. Kita iki ada lidik iki sapa iki? Kok ketok raimu tok? Padu bener AC-nya pemirsa. Maklum mung desa AC-an klepek ten. Lunggu sik. Wah, nyepi ramemu lho. Padu bener kaprak. Aku tahu. Yen. Adem. AC-an soal iki. Kok kalau koyo pengorongnya kurang lebih teh. Kalau sore tinggi, nanti ini bareng. Susu bareng nih sore kasurin. Susu kan nanti sore kering. Lebih tinggi. Mbak, turun neng kau nol kasur sebelah mbak. Cepat bertunggu baju kau. Kan nol kelarin. Kan nol loro situ anbe Linda. Deh, situ anbe Wei. Mau gak lah, gak buk nangis. Buk nang omah elek lah, gak popo. Penting sehat. Mbok nang omah apik, bayang apik koyo ngene iki. Apa nopo ponakan ya wis tanpa adus. Dino tanpa adus pokoke. Makanan bobo badhek. Lebih gak gowo sikat gigi, gak gowo. Apa itu jenis utru-utru. Jenis yo sedih tapi digawe happy. Ben ampere menghibur. Karo bidan gak usah panik, gak usah mikir. Mbak Erna tadi habis donor ini, ini apa yang norok kabeh nih? Karena bolongannya kalau dom sapi. Mbak, kentek donor kenapa? Soalnya kan besok mau operasi, disuruh punya stok darah. Darahnya oh di PMI habis. Mbak Erna aku apa jenengnya? Pendonor pertama. Aku kedua Linda Perkisan Delala tangannya cocok tuh sore nek darah ini. Dua pemirsa ini sama ini. Iya orang mah coplok mek wae wis tak coplok. Kenangan. Iku kenangan. Aku pertama ini pemirsa. Lah wis entuk darah separuh, mbak darahnya kok malah gak metu ya. Ototmu cilik, badanmu ora kubuk karo awake, awake budi otot cilik. Terus tak pindahne yo. La ilaha illallah, wis ngrasakno lara jek dipindah pemirsa. Piye ngene iki?
terus dipindah, bu tinggalin rian gue buatin usaha di jodas dengan ngene-ngene orang malah disuntik rapi. Kenapa gak Mas Haris deh? Mas Haris kan katanya suami ini sing riwari ini sopo muni ngono. Jadi ya Mas Haris yo kan telung ya bae dhewe golongan dherek O kabeh. Aku Aris Tinda Mbah Kong. Mbah Kong jare Mbah Kong abi lho. Masa Kongnya abi Mbah? Iya, Bu Mae sing O, Mae ya bae dhewe. Aku turu. Anene aku diteko iden mandem. Opi. Pak, golong darahnya ada yang O soalnya di persediaan PMI habis lho. Golongan darahku di OP. Di ojeng gusi lho, Dik. Aku terus ngene, kan butuhnya 3 kantong. Saya aku milih Bu, andai kata 3 kantong aku aja yang tak penuhi enggak apa-apa. Soalnya kan aku gendut, lemu ben aku dadi aku ngene iki. Aku kene nang sawah iki enggak apa-apa nang dijupuk iya iki. Nggih. Aku ini nang sawah, di samping. Oke, nang sawah, tak kok jupuk. Nang sawah aku dijupuk dhewe terus buru. Kurang arah kuru dijupuk dhewe. Tapi kan lumayan Mbak mau dapat apa? Dapat susu milku, hidrokol sama nabati. Berarti dapat. Iya. Meskipun darah separuh ya. Ya ibu, memang adikku gak kena darah dia pakai iku ibu apa minuman susu senengan mambi ini bu aku yang tapi gak minum kilo bu saya. Tapi kodum sapi. Ngono wes kutunggu juga kutung. Kutunggu yang bisa. Iya. Mungkin ya omongan. Ini kan sok dari mulai sekatan lho. Kena kuwi lho, masih. Wong ora cekra cekur. Dengku Mbak dan tim email cecek ngan ngono sekuni. Gorengan pang lomba nang. Gorengan. Gorengan apa ya? Gorengan iki wis marak aku gorengan. Weling dia pi endang ngono. Nek sedika nanti mangan. Udin nek tuh sih. Bang, soalnya aku kini ki ruangan ini hanya tur yo pasiennya gak ada lu kosong pemirsa. Jadi memang tuh matu di. Mbak Pinky satu ruangan Mbak Pinky tok di sini. Tadi siang ada satu, tapi sudah pindah kamar. Tapi ini apa ya? Soalnya ini. 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 Gak tau kata aja biar-biar enak sih mungkin buat pemenang di? Tengah di sana aku cerai kok kira-kira siapa kata aku pasti gue tapi pemenang gini ya? Gini di? Sambil lo gini lah kata udah gue sambil lo gini mas les ya apa ngompol saya nyetan banget naik. Soalnya aku mau episode Isa celana aku itu kesiram banyu teles terus tapi lagi Rabu bidan Senin ini terus makan apa HP-mu deh? Iya makan dan memelah lho Mbak dimakanlah. Pemirsa ini tambah jarak karena apa? Satu untuk mengoperasi jadi ini tapi tidak pendadaran. Yang kedua hasilnya turun pemirsa. Jadi 13.37 pemirsa. Padahal setiap malam juga minum nganu. Rutin mengambil jarak rutin. Semangat ya dek. Jadi pasang karakter itu nyaman dan satu. Oke, banyak kayak gini. Ijo, lali ya. Sing. Iki karena dibuka senang, enak iki. Buka ijo. Dan. Iki usahanya ibu mau buka sama. Berarti kok coba ngomong-ngomong. Oh, ini. Ini.
Ojo. Burung dibuka wis cepet. Awake semacam mitos, Mbak. Nah, pedes enggak boleh. Ke dokter enggak boleh makan pedes-pedes dulu. Bu bidan tadi. Ora pedes iki lho penting rasane. Jagung. Iki lho gambare tadi. Ya. Rasa jagung barbeque. Kron barbeque flower. Itu kilat-kilate. My toast tortilla chip snack. Rasa jagung barbeque. Kron barbeque flower. Ya wes ya, dulur-dulur online Mbak Erna, dulur-dulur online Aris Manise, dibantu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dibantu 25 subscriber, dan mohon doanya ya dulur-dulur online semuanya, tak terkecuali mohon doanya semoga Mbak Piki besok apa di rumah operasinya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Dicukupi sampai naik, mohon maaf ya ada tutur kata semeru, tingkah laku nih keluarga Aris Manise yang meru disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari keluarga Aris Manise mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak istirahat sih.